terjadi tabrakan antara truk membawa karet dengan truk membawa kentang di Desa Karanganyar, Kecamatan Rokir, Kabupaten Muratara, Jumat pagi. Tabrakan ala adu kambing ini menyebabkan satu korban tewas, yaitu karena truk yang membawa karet dari arah Lubulingga. Warga setempat menyatakan mereka tidak mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan tersebut, namun pagi itu tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Begitu mereka keluar dari rumah, ternyata telah terjadi tabrakan maut. Mobil karet dari arah Linggau, terus yang mobil kentang dari arah itu Padang. Jadi terdengarlah suara benturan. Terlalu kencang kan, jadi kita berlari lah dari bawah. Dari bawah tuh berlari, nengok kejadiannya sudah seini, sudah hancur semua. Pas kami lihat, ternyata ada korban. Satu meninggal dunia, kena yang dari mobil karet. Kalau yang mobil kentang, alhamdulillah selamat semua. Terus dah lama kejadian kan kita tak berani nak ngangkatnya, nak tengok segala macam kan kita tak berani. Jadi tak lama kita telepon polisi. Pas polisi datang, sudah dievakuasi semua sampai selesai. Tadi pukul berapa itu dengar? Pukul 6:15 mungkin. Jadi setelah subuh. Ya, korban berarti dibawa kemana? Korban dibawa ke rumah sakit Muara Rupit. Semuanya kan udah pertama sekali dua yang dari mobil kentang udah diselamatkan alhamdulillah dan langsung bawa ke rumah sakit Muara Rupit. Nah yang kena yang mati ini tadi ya mau diakal karena dia terjepit tadi udah puskesmas sampai semua orang puskesmas udah tuh udah dibawa ke sana. Kasat Lantas Polres Muratara AKP Sadeli menjelaskan bahwa pihaknya masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Para korban sudah dibawa ke rumah sakit dan dua kendaraan yang terlibat kecelakaan kini diamankan di Mapolres Musirawas Utara. Benar, terjadi kecelakaan antara truk BA987 dengan BG987 juga. Sama-sama kalau diesel, Pak? Ya, terjadi pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 kurang lebih jam 6 pagi. Untuk korban sendiri sudah dibawa ke mana, Pak? Untuk korban sementara ini satu meninggal dunia, dua luka, dan untuk korban luka sudah dibawa ke rumah sakit. Semua korban sudah dievakuasi ke rumah sakit, kemudian barang bukti kita evakuasi ke Mapolres. Langkah-langkah sudah kita ambil, kita sudah mendatangi TKP, evakuasi barang bukti, menolong korban.